Pertama kali kenal Yuva itu dari mulai, ya itulah pokoknya. Haris bisa jatuh cinta sama Yuva karena dia orang yang baik, dia orang yang bisa menerima Haris apa adanya. Yuva itu is the best lah pokoknya. Mas Haris itu nyebelin, tapi di balik itu dia baik, dia penyayang, dia pendengar dan best advisor buatku. Perjalanan yang gak gampang buat sampai di titik ini. Begitu pula ke depannya. But I believe we can through it all.